Oke, jadi di segmen ini seperti yang dijanjikan di segmen sebelumnya tadi, kita bakal nongkrong di bulan. Nah, ngomong-ngomong tentang nongkrong di bulan nih, kalian pasti udah nggak asing lagi sama bapak yang satu ini ya. Ya, bener banget, beliau adalah Kim Yong-hwa, sutradara genre film paling terkemuka di perfilman Korea Selatan yang sempat menggemparkan lewat dua film sebelumnya berjudul Along with the Gods, The Two Worlds, dan Along with the Gods, The Last 49 Days. Nah, buat kalian yang belum sempat nonton atau belum tahu gimana sih dua film sebelumnya dari Kim Yong-hwa ini, kita lihat berikut ini trailernya. Kim Jae-hong. Ya, 여기. "반갑습니다. 전 귀인이 아닙니다." 난 아저씨 직업 선택이 신의 한 수였다고 봐. 저희의 48번째 귀인이 되어주세요. 부탁드립니다. 돈 때문이었습니다. 잘못된 신을 섬긴 놈이다! 정의로운 망자라면서? 조감장님, 업경을 한번 봐주시길 간청드립니다. 지옥기가 왜 나와! 시간까지 빨라지고 있어요. 죄송합니다. 차사들은 잘 들어라. 원기가 소멸되지 않는 한 김자홍의 재판은 계속해서 위험에 처할 수밖에 없다. 지금 저승법을 어기는 겁니까? 넌 내 명령을 어기고 있는 거고. 차사는 이승의 일에 개입할 수 없다. 당신들은 해줄 수 있잖아요! 안 돼! 염라대왕을 만나러 왔다! 고개 드세요, 김자홍 씨. 당신 아직 죄인 아닙니다. 여기 있는 망자 김수홍의 재판을 허락해 주십시오. 그의 죽음엔 밝혀야 될 진실이 있습니다. 대신 조건이 있다. 저승의 율법을 어기고 있는 골칫거리 성주신을 척살하고 허준삼을 저승으로 데려와라. 너나 몰라? 응? 야, 내가 너네들 천년 전에 쳐 죽을 때 저승 차사였어. 그러면 우리를 직접 저승으로 데려갔다는 거야? 아니, 그리고 넌 무릎을 꿇고 반말을 하니? 이게 무슨 경우야? 잘 들어. 지금부터 정신 똑바로 차려, 김수홍. 내 죽음의 억울한 비밀이 대체 뭐냐? 물어보면 대답을 못 해주겠다. 아니, 무슨 변호인이, 의뢰인이 물어보는데 대답을 안 해줘. 내가 되면 말해줄게. 네가 왜 억울한 죽음인지. 우리가 현동이 입학시 때까지 기다려줄게. 대신 우리 기억을 찾아줘. 천년 전 고려시대 최고의 무사. 환생 싫어. 김수홍 그만! 듣고 싶습니다, 성주신님. 나쁜 인간은 없다는 거. 나쁜 상황이 있는 거지. 도대체 이렇게까지 하는 이유가 뭐야? 천년 전 일이라고! 그 사건은 누군가에 의해 은폐되었습니다. 염라 대왕님께 마지막으로 묻겠습니다. 기회를 주십시오. Nah, setelah sukses dengan dua film Along with the Gods sebelumnya, kini sutradara Kim Yong-hwa kembali merilis sebuah film yang sangat spektakuler lewat film berjudul The Moon. Berikut ini trailernya. This is Mission Control speaking. Fill us in on how the new mission is in progress.
Pada film ini, ia kembali bekerja sama dengan aktor sekaligus penyanyi idola, Do Kyung-soo atau DOXO. Dibintangi juga oleh Seol Kyung-gu yang berperan sebagai Jae-guk dan Kim Hae yang berperan sebagai Yoon Mun-young. Film The Moon ini rilis di Korea pada 2 Agustus 2023 dan rilis di Indonesia sendiri pada 9 Agustus 2023. The Moon menceritakan tentang misi pertama Korea ke bulan melalui pesawat luar angkasa Nareho yang berakhir dengan bencana tragis karena terjadi ledakan di atas pesawat. Beberapa tahun kemudian, penerbangan antariksa kedua dengan pesawat luar angkasa Uriho berhasil diluncurkan. Pesawat ruang angkasa Uriho berawakan 3 anggota, yakni Hwang Sonu yang diperankan oleh DOXO, Lee Sang-won yang diperankan oleh Kim Dae-won, dan Cho Yoo-jong yang diperankan oleh Lee Kyung. Sesungguhnya, Hwang Sonu adalah lulusan jurusan fisika molekuler dan mantan tentara Underwater Demolition Team atau UDT yang bergabung sebagai anggota termuda dalam tim pesawat ruang angkasa Korea. Meski tak begitu memahami teknis pesawat ruang angkasa, ia ditemani 2 astronot terbaik, yakni Lee Sang-won dan Cho Yoon-jong. Namun tanpa pernah ia sangka sebelumnya, terjadi insiden yang membuatnya menjadi satu-satunya orang selamat di ruang angkasa. Hwang Sonu kini berada sendiri di luar angkasa setelah kehilangan 2 anggotanya di tengah misi eksplorasi bulan. Menghadapi bencana fatal ini, Naro Space Center Korea beralih ke mantan direktur pelaksana Dr. Kim yang diperankan oleh Seol Kyung-gu untuk membantu membawa Hwang Sonu kembali pulang ke bumi dengan selamat. Salah satu kekuatan utama film The Moon ini adalah penggambaran luar angkasa yang begitu optimal. Getaran yang disajikan saat pesawat luar angkasa meluncur atau menabrak sesuatu hingga jatuh bebas dari pesawat ruang angkasa digambarkan lewat pengambilan gambar yang ciamik. Termasuk detail saat berpacu dengan kendaraan penjelajah bulan serta sederet masalah lainnya. Penonton bakal bisa dibuat ikut gregetan hingga khawatir dengan kondisi yang dihadapi Hwang Sonu sendirian di luar angkasa. Sang sutradara Kim Yong-hwa memang tidak main-main untuk menampilkan gambaran realistis luar angkasa itu. Selain membangun set yang mumpuni, ia menggunakan kamera IMAX dengan lensa 4K bersama dengan 45 lensa kamera lainnya. Korea Herald mencatat hal tersebut membuat The Moon menjadi film Korea yang pertama kali melakukannya, dengan budget sekitar 28 miliar won atau sekitar 21,3 juta US dollar. The Moon sudah jadi tontonan yang cukup mengagumkan dan akan memukau para penontonnya. Nah, itu tadi sedikit ulasan dan informasi menarik tentang film The Moon yang diperankan oleh DOXO. Kalian udah nonton belum? Nah, filmnya udah ada di bioskop-bioskop di Indonesia ya. Jadi langsung aja meluncur ke bulan untuk ikutin petualangan seru Hwang Sonu di luar angkasa. Nah, setelah di segmen ini kita sudah membahas tentang film terbaru Korea. Setelah ini kita akan memberikan rekomendasi drama-drama yang patut kalian tonton. Jadi jangan kemana-mana.